Kafilah MTQ Provinsi Jambi ke-52 asal Kabupaten Sarolangun, Rabu 30 Agustus 2023, dilepas secara resmi oleh Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri. Pelepasan kafilah ini dilakukan di rumah dinas Rumdis Bupati Sarolangun, tepian Bitrix Sarolangun Jambi. Dikatakan Penjabat Bupati Sarolangun, dirinya sengaja mengundang kafilah MTQ Provinsi Jambi ke-52 asal Kabupaten Sarolangun di rumah dinas Bupati. Sebagai bentuk rasa syukur dan apresiasi kepada kafilah Kabupaten Sarolangun yang telah berjuang meraih prestasi di MTQ Provinsi Jambi yang baru saja ditutup pada malam kemarin. Ditambahkan Bahril Bakri, di ajang MTQ kali ini, kafilah Kabupaten Sarolangun berhasil menduduki peringkat keempat perolehan peringkat Provinsi Jambi. Ada perincian peraih juara Kabupaten Sarolangun, terdiri dari 6 juara 1, 4 juara 2, dan ada 8 juara 3. Atas prestasi ini, Penjabat Bupati merasa senang dan bahagia kepada para kafilah yang sudah berjuang dengan baik sehingga bisa mendapatkan prestasi. Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa secara umum pemerintah Kabupaten Sarolangun telah berhasil melaksanakan kepanitiaan MTQ Provinsi Jambi secara baik. Ini terlihat banyaknya apresiasi dari tamu-tamu yang hadir di Sarolangun. Turun hadir mendampingi Penjabat Bupati dalam pelepasan kafilah hari ini, Sekda Kabupaten Sarolangun Endang Abdul Nasir, Asisten 1 Sekda Sarolangun Arif Ampera, para Kepala OPD Kabupaten Sarolangun, dan para pejabat lainnya di lingkup Kabupaten Sarolangun. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pagi ini saya sengaja mengundang para kafilah kori-koria kita ke rumah dinas ya, untuk melaksanakan syukuran dan apresiasi saya sebagai Penjabat Bupati kepada para seluruh kafilah yang telah berjuang sehingga bisa mendapatkan prestasi, Pak. Ya, kita dapatkan ada enam juara satu. Ada 4 juara 2 dan ada 8 juara 3. Terhadap prestasi mereka saya sungguh sangat senang, bahagia ya. Mereka sudah berjuang dengan baik sehingga mereka bisa mendapatkan prestasi. Saya bangga dengan mereka ya, bangga atas perjuangan mereka semua. Itu yang pertama kita lakukan, dan saya juga tadi menyampaikan tentang kepanitiaan ya, secara umum ya, kami telah berhasil melaksanakan MTQ ke-15 ini secara baik, Pak, ya. Luar biasa, dan saya mendapatkan apresiasi dari para tamu-tamu yang telah kita undang. Mereka mengucapkan sukses dan berjalan baik, dan memang kita melihat sendiri bagaimana pembukaan acara berjalan dengan baik, dan kemarin malam juga penutupan berjalan dengan baik. Sarolangun, Zarkoni Lambar, Bunga TV.